Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Intan TV. Kami di sini acara Obrolan Santai. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Dr. Galuh Tantri Narinda, STMT. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar. Nah, pada hari ini kita membicarakan tentang Mal Pelayanan Publik yang baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati Banjar. Nah, kita ingin tahu pada beliau, ini dipanggil apa nih Bu? Bu Dokter Tantri aja ya? Enaknya apa Mas? Enaknya apa ya? Oke, mungkin Bu Tantri, Bu Dokter Tantri, ini kita tentang Mal Pelayanan Publik. Ini banyak pertanyaan pemirsa tentang Mal Pelayanan Publik. Nah, ini Mal Pelayanan Publik ini apa sih nih, Bu? Ini kata-kata mal ini kadang-kadang kita asosiasikan dengan pusat perbelanjaan. Nah, mungkin Bu Tantri bisa jelaskan ke teman-teman di pemirsa Intan TV. Jadi gini, kalau mendengar tagline gitu ya, mal, wah, pasti pikirannya duta mal, mal. Bener. It's not a kind of like that. Gitu kan. Jadi kalau mal ini sebenarnya suatu tempat terbuka gitu kan, terintegrasi ekspektasinya tentang pelayanan publik, bahwa ketika kita datang semua hal itu ada di sana, dan tujuannya itu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, aman, nyaman, mudah gitu kan, dan semuanya tidak perlu kesana kemari, intinya seperti itu. Kalau tadi Pak Bupati bilang jangan berbelit-belit, itu harapan. Tapi hari ini tadi kan, sorry ya, hari Rabu tanggal 29 Januari kita sudah melaksanakan soft launching. Ini operasional dulu. Dari sana kita akan melihat bagaimana alur pelayanan yang akan dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik, dan kita akan mengevaluasi apa saja sih sebenarnya kekurangan-kekurangan yang ada. Dari sana kita akan terus memperbaiki bagaimana memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu kalau tentang definisi dari Mal Pelayanan Publik. Berikutnya, Mal Pelayanan Publik ini sebenarnya amanat dari peraturan Menteri Menpan RB nomor 23, sorry ya saya agak lupa. Oh, jadi peraturan menteri Bu ya sudah. Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal. Ini bahasanya tuh mal ya, mal pelayanan publik. Artinya pemerintah pusat mendorong kabupaten kota untuk membangun mal pelayanan publik, sebuah pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi. Tapi harus dikaji dulu. Butuh tidak kabupaten kota untuk membangun mal pelayanan publik? Karena mereka tidak berharap dengan anggaran yang besar menjadi beban APBD. Kita membangun sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Nah, harapannya ada benefit yang cukup besar. Satu, kalau kita itu memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing daerah, dan yang pastinya hal ini dalam perbaikan tata kelola pemerintah. Oke, makasih banyak Bu Dr. Tantri tadi menjelaskan tentang MPP. Ini kira-kira dimulai sejarahnya itu gimana ini jadi MPP? Karena saya dengar di Kalimantan Selatan mungkin hanya Kabupaten Banjar ya yang ada mal pelayanan publiknya, atau gimana Bu? Mungkin sejarahnya Ibu bisa sampaikan ke pemirsa. Saya ini kan sebenarnya Kepala Bappedalitbang tadi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Bappedalitbang. Saya baru duduk tuh di bulan Januari 2019. Itu sudah mulai perencanaan penganggaran untuk tahun 2020. Kemudian Pak Bupati ini sepertinya melakukan kunjungan kerja, kalau nggak salah tuh ke Sidoarjo atau Sidoarjo. Pada saat musrenbang kabupaten sekitar bulan Maret, beliau announce Kabupaten Banjar akan membangun mal pelayanan publik. Wow, nah itu kronologisnya. Sebagai ASN, kita aparat, itu adalah sebuah janji politik. Pendekatan perencanaan penganggaran itu ada 4. Salah satunya adalah janji politik dari kepala daerah. Kalau ininya itu public choice of theory. Dan kita harus melaksanakan itu. Kemarin awal mungkin kita akan menganggarkan di 2020, tapi pemikiran kita kalau di 2020 beliau akan mundur di Februari 2021, seperti itu rencananya. Akhirnya saya langsung mengkoordinir, kita membentuk tim percepatan Mal Pelayanan Publik, kita libatkan semua stakeholder yang terkait, kita gali di sana informasi seperti apa. Terus berdasarkan Permenpan RB sendiri, setiap kabupaten kota yang akan membangun mal pelayanan publik harus berkonsultasi dulu ke Kemenpan RB. Oke. Serius banget ini sepertinya. Jadi kira-kira berapa bulan tuh Bu waktu yang Ibu dan tim lakukan? Karena kan Ibu ini juga sebagai ketua tim akselerasi ya untuk Mal Pelayanan Publik. Ini kayaknya cepat banget nih. Nah, ini tips-tipsnya tuh gimana supaya juga bisa cepat ini juga terrealisasi janji Pak Bupati secara politik. Saya sih thankful banget ketika dibilang bahwa oh ini it's really fast, gitu kan, sangat cepat. Bahkan katanya tadi ada beberapa kabupaten kota yang mau belajar ke kita. You have to come to us untuk belajar. Sorry ya, ini biar biar promosi dikit lah. Itu dia. Saya ketika ditargetkan oleh pimpinan, kita harus punya langkah real, konkret, bagaimana melaksanakan. Langkah yang pertama kami lakukan, sudah membentuk tim percepatan, konsultasi dulu. Nah, pada saat itu banyak hal, konsultasi dengan teman-teman Kemenpan, intinya adalah kajian. Dari kajian itu akan muncul beberapa hal yang harus kita siapkan. Satu, kajian kebutuhan dari Kabupaten Banjar untuk membangun mal pelayanan publik. Yang berikutnya secara kelembagaan, dan kemudian tentang proses bisnis, payung hukum, SOP, dan mungkin stakeholder mana saja sih yang bisa tergabung. Itu sih poin utamanya, sehingga yang harus kita siapkan adalah kajian. Dari bulan Maret, selesai Pak Bupati announce, kita konsul, kita bikin kajian selama 2 bulan, muncul. Dan kita sampaikan kepada teman-teman di Kemenpan, mereka akan mempelajari, memperbaiki, dan janjinya adalah melakukan visit dan kemudian rekomendasi. Di sana juga tentang lokasi di mana, luasan mal pelayanan publik yang harus dibangun itu minimal berapa. Kemarin secara lisan menyampaikan harus di jalan arteri di kota Martapura dengan luasan minimal 1.000 meter persegi. Yang terjangkau masyarakat ya? Mungkin bisa Ibu jelaskan Bu Dr. Tantri ini kan kita tahu Tantri aja lah gimana Bu Tantri, jadi gini Bu, ini kalau istilahnya kan ada before ada after ya, mungkin kalau before mau pelayanan publik, kalau afternya itu seperti apa sehingga masyarakat ini tahu kalau misalnya ini mau pelayanan publik kita ini sebenarnya dapat manfaatnya seperti apa Bu. Nah itu mungkin Ibu bisa jelaskan. Pertanyaan seorang dokter ini berbeda loh. Bisa aja. Jadi gini, tadi saya mungkin memflashback dulu pertanyaan Pak Edi. Yang kami kejar adalah membangun infrastruktur itu tuh gampang gitu ya. Apapun yang penting ada anggaran. Tapi bagaimana menjalankan sebuah sistem dan bisa berlanjut. Itu poinnya. Sistem itu, Bu ya. Sistem. Mal pelayanan publik kita sediakan apa-apa tapi tidak berlangsung lama, untuk apa? Hanya membebankan anggaran. Kemudian makanya saya mendorong tim bagaimana bisa ber-MOU dengan Kemenpan RB. Saya harus announce bahwa di Kalimantan hanya 1 kota yang ber-MOU dengan Kemenpan RB. Hanya 1 kota, Bu? Hanya 1 kota, kota Samarinda. Itu informasi dari teman-teman Kemenpan RB. Jadi kalau ada kabupaten kota yang membangun atau memiliki pelayanan publik, entah itu mal bahasanya, pasti mungkin belum memiliki MOU dengan Kemenpan RB. Karena kalau kita ber-MOU, kualitas terus dijaga. Itu menurut teman-teman Kemenpan sih. Kemudian keberlanjutan akan kita kawal. Nah kalau bertanya lagi nih tentang before after, selama ini kalau Anda ngurus izin kependudukan, harus ke capil ya Bu ya? Harus ke capil, atau mau mengurus perizinan nih di pelayanan terpadu 1 pintu, kadang-kadang kan minta KTP, minta KK. Ya istilahnya ribet ya Bu ya? Nah, harapan kita dengan dia sudah terintegrasi di satu tempat, ini kan capil juga di situ, jadi semua ada di situ gitu ya. Semua ada di situ. Oh, jadi nggak perlu kemana-mana. Iya, oke. Itu sih ekspektasinya. Tapi kita lihat sajalah. Saya berharap masyarakat ikut mengawasi bagaimana dijalankannya mal pelayanan publik ini, dan kami selalu menerima ya melalui Kominfo juga kritik dan saran yang niatnya membangun. Oke, mungkin kita break dulu sebentar. Nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ke Ibu Dr. Tantri tentang mal pelayanan publik. Ini jika masyarakat telah memiliki alternatif baru. Mal Pelayanan Publik Barokah siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Penyelenggaraan mal pelayanan publik sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar siap dioperasikan. Pemirsa Intan TV, kita kembali lagi obrol santai dengan Bu Dr. Tantri tentang mal pelayanan publik. Kita sambung lagi Bu Tantri. Oke. Ini tadi bicara banyak tentang mal pelayanan publik. Kira-kira siapa nih yang terlibat langsung ini di mal pelayanan publik, Bu Tantri? Oh ya, makanya saya kemarin itu pada saat soft launching, saya tuh didaulat gitu loh untuk menyampaikan sambutan. Kalau berdasarkan Permenpan RB yang akan mengelola mal pelayanan publik ini adalah institusi yang menangani persoalan perizinan. Pastinya DPM-PTSP ya. Nah, tapi saya kan koordinator sehingga saya merasa apa ya tersanjung untuk menyampaikan sebagai sambutan. Ketua tim ya. Padahal saya ini tukang tunjul kalau bahasa Banjar. Hanya mendorong. Jadi ketika kita sudah berkonsultasi sama teman-teman di Kemenpan, ada beberapa hal yang harus kami siapkan tentang proses bisnis, kelembagaan, tata kelola, kemudian infrastruktur, dan secara sistem gitu kan. Akhirnya kita tunjuklah orang-orang sesuai dengan kewenangannya. Pastinya dari sisi kelembagaan, proses bisnis itu kita langsung minta dukungan bagian organisasi. Kemudian kita tidak bisa melupakan pengelola DPM-PTSP. Yang berikutnya, kalau kita juga perlu mensosialisasikan, mempromosikan, pastinya Kominfo. Publikasinya buat Kominfo sama-sama ya. Ibu. Kemudian ada di sana juga tentang jaringan aplikasi itu kan dari Kominfo. Dan yang selama ini yang menjadi primadona dalam pelayanan kependudukan itu adalah Disdukcapil. Itu intinya kalau dari sisi sistem. Infrastruktur, nah ini kita melibatkan dinas PUPR. Kenapa dinas PUPR? Anggaran dalam pembangunan mal pelayanan publik ini saya pikir sangat minimalis gitu loh. Cuma 2 miliar, nanti bisa dilihat bagaimana kondisi di sana, cukup representatif. Dan anggaran ini di APBD perubahan. Dengan proses tender, tapi dorongan kita dari tim percepatan, proses tendernya itu seperti mendahului anggaran. Jadi dia berkontrak, begitu anggaran disahkan, itu adalah semacam inovasi kontrak. Mereka bekerja kalau dari sisi infrastruktur kurang dari 4 bulan. Keren ya? Keren banget, cepat banget itu. Nah itu kita apresiasilah sama teman-teman di Dinas PU. Tapi di situ saya mencoba menggali apa sih yang bisa kami dukung? Okay. Bisa tentang proses pengadaan barang jasa, kita libatkan dari UKPBJ. Mm-hmm. Bisa tidak ini dipercepat, dan itu kita koordinasi hampir tiap minggu. Bahkan satu minggu kalau memang lagi bahasanya tuh crash program, yeah. Satu minggu mm-hmm. bisa 2 kali. Nah, kemudian di sana saya sih kalau Kabupaten Banjar, teamwork kami bekerja responsif kalau okay. Saya bilang. Saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Tim-tim yang benar-benar di lapangan itu kebanyakan ini dari eselon 3 nih yang banyak. Kalau dari eselon 2 itu kan delegate. Iya, delegate. Nah, kebijakan itu, ya Bu ya. Kebijakan. Okay. Dan mereka bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan target-target yang sudah diberikan oleh pimpinannya. Wah, itu yang bikin cepat Bu ya. Itulah ASN Kabupaten Banjar. Wah.